Hujan yang turun bagaikan mutiara, bersinar, berkilau, berkedipan. Ewa, oh, Cikgu Nisa. Mengendap, Cikgu? Bukan main daripada hujung blok, saya dah dengar Cikgu menyanyi, Cikgu. Cikgu memang hobi menyanyi, Nisa. Apa kalau khabar, Nisa, Cikgu? Alhamdulillah, Nisa. Hari ini Cikgu awal sikit daripada Nisa, nampak? Ya, saya baru nak jadi pelajar cemerlang. Baiklah, kita tunggu kawan-kawan kita dulu. Assalamualaikum semua. Hai, anda sedang menonton Club Craft Didik KKD bersama saya, Nisa K. Dan Cikgu Nizam yang tengah menyanyi-nyanyi tadi. Mungkin ada kena-mengena dengan aktiviti seni kita hari ini, ya, Cikgu. Ya, Nisa, confirm. Sebabnya, lagu tadi tajuk dia hujan. Ya. Hari ini kita nak menghasilkan satu catan yang bertajuk Hujan Pelangi. Hujan Pelangi. Wah, sungguh kita menarik. Kita akan mengaplikasikan teknik titisan. Pada catatan kita tu nanti. Baiklah, sebelum itu rakan-rakan di rumah, jangan lupa sentiasa jaga SOP di mana saja kita berada. Pelitup muka jangan dilupa, penjarakan fizikal 1 meter atau lebih, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Baiklah, berbalik kepada tajuk ataupun tema kita hari ini, Hujan Pelangi. Itu yang hujan yang turun tadi, Cikgu. Ya. Saya dah risau tak bocor ke, Cikgu? Okey, baiklah, untuk teruskan aktiviti seni kita macam biasa, apa barang-barang ataupun peralatan yang kita perlukan, Cikgu Nizam? Okey, pertama sekali kita perlu ada kanvas dan saya. Sebab hari ini tema kita adalah karya dinding. Karya dinding. Di mana nanti apabila karya ini siap, kita boleh gantungkan ia di dinding. Baik. Okey. Yang keduanya, kita perlu ada pelbagai media jenis akrilik. Itu adalah dua bahan utamanya. Dan kemudian kita perlukan peralatan-peralatan seperti pelbagai jenis brus. Brus pelbagai saiz. Ya. Okey, kalau Nisa tengok, lepas ni Nisa akan bantu cikgu untuk proses melelehkan warna. Untuk menggunakan teknik titisan. Okey, baik, boleh tak? Sabar saya, cikgu. Okey, dan juga pensel untuk melakar. Itu saja kerana hari ini kita di peringkat yang lebih tinggi sikit daripada apa yang kita buat sebelum ini. Baiklah, sebelum saya tak sabar-sabar nak melirikkan atau menitiskan air pada kanvas kita nanti, apa langkah pertama yang kita perlu lakukan ke atas kanvas kita ni, cikgu? Okey, pertamanya kita kena melakar. Okey, cikgu nak lukisan ini ataupun karya ini nampak, catatan ini nampak lebih cute. Okey, baiklah. Cikgu pun dah ambil pensel. Apa motif yang cikgu nak lakarkan? Okey, cikgu nak letak motif itik. Itik gembo-gembo. Itik gembo-gembo, cikgu, ya. Kan famous lagu tu, betul? Ya, betul tu. Baiklah, sementara Cikgu Nizam tengah lukis itik gembo-gembo. Kita akan beritahu seketika yang di rumah, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Club Craft Didik KKD. Kembali menonton Club Craft Didik KKD bersama saya, Nisa, dan kita ada Cikgu Nizam. Dan kita telah pun siap melukis atau melakar anak itik gembo-gembo. Yang ini. Tapi saya tengokkan Cikgu. Cikgu dah mula letakkan masking tape. Apa tujuan masking tape ni, Cikgu? Okey, Nisa. Sebab lepas ni kita akan mengaplikasikan satu teknik yang kita sebut sebagai teknik titisan. Di mana kita akan letakkan warna. Okey. Bermula dengan air terlebih dahulu. Air itu akan dibiarkan meleleh sampai ke bawah. Kemudian kita akan titiskan dengan warna yang kita mahukan. Dan biarkan ia menitis ke bawah untuk memberi gambaran seolah-olah sedang berlakunya hujan. Hujan pelangi. That's why kita nak berwarna-warni. Ya, betul tu. Kita dapat lihat di sini ada motif anak itik. Kalau adik-adik di rumah tak nak letak itik, boleh letak haiwan lain, cikgu? Boleh, tak ada masalah. Lukis orang pun boleh. Orang pun boleh. Yeah. Apa saja. Mungkin nak buat gambaran seolah macam satu stall. Kan? Sebab dia stall ni kan digunakan. Ada atap. Ada atap dan sebagainya. Okay, baiklah. Kan? Jika kita dapat lihat di hujung sana, dah ada satu contoh yang telah disiapkan oleh anak murid, cikgu, ya? Ya. Yang itu, jadi kita akan cuba untuk lakukan hasil yang sama. Jadi saya akan teruskan untuk meletakkan masking tape supaya tidak terkena air. Tujuan kita melekatkan masking tape itu adalah untuk mengelakkan daripada terkena dengan leles titisan warna tadi. Ya, baiklah. Sebab kita biarkan warna itu meleleh, ya.
Jadi kita nak mengelakkan ia daripada terkena permukaan itik gembur-gembur Lisa tadi. Baik. Okey. Mungkin cikgu boleh jelaskan apa yang cikgu tengah lakukan sekarang? Okey, sekarang cikgu sedang melakukan bancuhan warna. Okey. Warna ni kena sedikit cair sebab kita nak menitiskan dia nanti. Baik. Supaya dia meleleh dengan baik. Yeah? Kita tak nak terlalu likat sebab kalau terlalu likat sukar untuk berlakunya lelehan warna yang sepatutnya yang kita kehendaki. Sekarang kita nak straightkan dia je saja. Supaya bahagian ini seolah-olah terlindung daripada titisan hujan. Okay. Teruskan ke bawah je cikgu. Kita tarik je itu. Panjang-panjang. Okey, adik-adik di rumah bagaimana? Mungkin anda telah pun mula melukis motif yang anda kehendaki. Okey, sebenarnya cikgu pilih motif yang agak mudah untuk dihasilkan. Supaya semua dapat atau murid-murid boleh menghasilkannya di rumah. Okey. Kita terus ke bawah cikgu ya. Ya, betul. Satu lagi. Okey, yang ini sampai bawah. Sampai bawah juga. Kita nak apa border tu. Kecil, okay. Nak tutup ni juga. Mana? Yang ni tu nak tutup juga ke? Atau pulang Lisa. Pulang Lisa nak. Ini ada sikit. Ini ada nanti kita boleh touch up dengan warna kemudian. Okey, baiklah Nisa telah siap melindungi itik kita daripada titisan hujan, hujan pelangi itu dengan meletakkan masking tape dan seeloknya kita ikut bentuk payung itu. Dan ada sedikit bahagian di sini dan di bahagian bawah. Okey, seterusnya apa yang kita perlu lakukan, cikgu? Okey, kita akan mula menitiskan warna-warna yang kita pilih tadi. Okey, Nisa nak mula warna apa ni? Saya nak mulakan dengan warna biru, cikgu. Boleh? Okey, ya boleh, boleh, tak ada masalah. So kita bergilir eh. Kita mula dengan biru, merah, kuning, hijau, kemudian warna ungu dan warna merah jambu itu tadi. Baik. Okey, kita tengok ya. Seeloknya kita titiskan sedikit dulu dengan air. Kita guna bros yang lebih besar. Nisa ada bros? Ada. Okey, nanti saya buat juga. Mungkin Nisa boleh buat sebelah sana, cikgu buat sebelah sini. Okey. Okey, tengok. Apabila kita titiskan air kepada permukaan kanvas, air akan mengalir turun ke bawah. Sekarang, cikgu ambil warna biru. Kita letakkan di atas dan kita biarkan dia meleleh. Dan bahagian yang apabila dia stop, kita akan sambung di situ. Kalau tak cukup air, kita letakkan air lagi. Wah, macam tu ya. Hujan kita akan terbentuk. Okay. Dan begitulah seterusnya. Dah sampai bawah. Nanti dekat sini kita dekat pada bahagian yang kita dah lindungi itu, kita elakkan daripada titisan ke atas. Kita akan terbalikkan supaya kita terdapat mengelakkan warna daripada masuk ke dalam bahagian yang kita dah lindungi tadi. Okey, sebelah dia. Cikgu tak nampaklah. Okey, tak apa. Okey. Tak ada masalah sebab hujan kan tidak sekata. Jadi kita biar je lelehan tu berlaku macam mana sekalipun. Okay? Kalau kita rasa warna tu agak cair, kita boleh tambahkan lagi dengan warna yang kita mahukan. Okey, mungkin Nisa nak buat? Okay, boleh cikgu. Saya rasa lebih mudah kalau kita letakkan di atas easel. Boleh ya, cikgu? Betul, betul. Okey, sebab saya perlukan kestabilan untuk saya menunjukkan hasil seni saya, cikgu. Mungkin kita boleh gunakan dua atau tiga warna berbeza tapi bergilir. Ya. Okey, saya akan mulakan daripada atas. Kalau kita apa yang kita belajar masa di sekolah, warna pelangi ada berapa ni, Sa? Ada tujuh. So kita boleh bancuh tujuh warna tapi cikgu buat sini ada enam warna memandangkan palet tu agak terhad ruangnya. Kita dah nampak titisan itu berlaku. Ya.
Okey, dia berhenti kat sini. Saya teruskan. Okey. Teruskan. Betul, Lisa. Jadi, tidak ada yang salah dalam menghasilkan karya seni. Ya. Okey, dia pun dah tiba destinasi. Ya. Cantik. Okey, saya akan teruskan dengan warna seterusnya, cikgu ya. Ya, teruskan. Okey, ini adalah cara. Kalau ada adik di rumah nak dapatkan berus-berus sekarang ni, semuanya boleh dibeli secara atas online. Talian. Ya, atas talian. Okey. Saya akan tambah warna, baik. Sebelum saya akan kembalikan baris ataupun titisan seterusnya kepada cikgu. Okey. Cikgu mungkin boleh sambungkan. Oh, cikgu. Tak usah. Baik. Selalunya kita bersihkan sedikit berus ya, apabila kita mahu mengaplikasikan warna yang baru. Okey. Di mana warna itu berhenti, di situlah kita sambung lelehan air ataupun warna yang kita mahukan. Apa akan jadi kalau kita gunakan warna yang tidak dibancuh dengan baik, cikgu? Maksudnya likat, kan? Likat lah, kalau terlalu likat, dia tidak melelehlah. Sebab kita mahukan kesan lelehan itu. Kita nak kesan hujan. Ya. Okey. Sekarang warna apa yang kita tak ada lagi? Warna apa? Warna ungu kita. Kita akan gunakan ikut turutan warna. Kalau kita mulakan dengan warna biru, yang kedua merah, kuning, hijau, ungu dan juga merah jambu, kita mula balik dengan warna biru dan seterusnya. Macam saya cakapkan tadi, seni ini ikut interpretasi masing-masing, cikgu kan? Betul. Ikut kekreatifan diri anda masing-masing. Jadi sekiranya nak guna dua warna sahaja, tiga warna sahaja, itu adalah hasil seni anda. Pulang kepada kreativiti masing-masing. Betul tu. Saya pun tak sabar nak lihat hasilnya. Okey, nanti kita boleh gunakan teknik renjisan untuk dapatkan titisan-titisan yang lebih halus. Ya. Ada teknik yang lain kita boleh gunakan, cikgu, untuk hasil seni hari ini? Teknik yang lain, kita boleh teknik tiupan. Tiupan. Contohnya, kita lelehkan air, kemudian kita tiup menggunakan straw. Wah, guna untuk minuman tu kita tiupkan pula? Ya, ya. Selalunya murid di sekolah rendah biasa buat. Ya. Teknik tiupan. Okay. Saya dah dapat lihat. Hujannya bagaimana dengan anda semua di rumah? Boleh teruskan aktiviti anda. Kita akan terus menyiapkan hasil seni kita pada hari ini. Jadi kita akan berhenti seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Club Craft Didik KKD. Selamat kembali ke Club Craft Didik KKD. Sekarang kita tengah nak menyiapkan hujan pelangi kita. Tapi kan cikgu, kenapa tiba-tiba kanvas kita ni terbalik, cikgu? Ya, Lisa. Tadi kita ada melindungi permukaan itik ini dengan masking tape. Ya. Kita tidak mahu apabila kita menitiskan warna tadi, okey, di celah-celah masking tape itu akan dimasuki oleh air. Ya. Jadi kita terbalikkan. Itu cara untuk melindungi itik gembok-gembok kita sebelum kita mewarnakan itik ini. Kita akan teruskan. Itik tu nanti cikgu difahamkan Nisa nak warnakan dengan shape dia saja, betul? Dia rupanya saja, kan? Betul. Warna apa ya Nisa cadangkan? Kita guna warna hitamlah cikgu. Okay, sebab nak menampilkan emosi. Wah, kisah di sebalik ya. Emosi itik itu, tetapi ada kegembiraan sebenarnya di sekeliling dia. Okay. Itu adalah interpretasi daripada Nisa. Ya, saya. Sebab cikgu tidak berfikir sejauh itu. Dia biasalah manusia, cikgu, kita fikir sedih tapi sebenarnya ada je perkara-perkara yang mengembirakan, cikgu, di sekeliling kita. Okay. Tapi kalau kita melindungi perasaan kita, kan, kita duduk seorang-seorang macam itik berpayung, kita tak dapatlah rasa hujan pelangi itu. Betul tak, cikgu? Betul Nisa. Wah, begitulah kisah seekor itik dari mata kacamata Nisa. Okey. Kita sudahkan hujan pelangi kita. Ini adalah lelehan ataupun titisan hujan yang terakhir. Dan kita biarkan dia spread. Okey, baiklah. Mungkin sikit sini biru. Warna biru ya, baik cikgu. Okey. Sekarang kita nak dapatkan titisan-titisan yang lebih halus. Jadi kita perlu menggunakan teknik renjisan. Baiklah cikgu, maknanya saya kena lari dululah cikgu ya. Ya, sebelum terenjis,
Okey. Kita mungkin gunakan berus yang lebih besar. Lebih lebar, baik. Lebih lebar. Macam ni. Okey, macam ni okeylah kot. Okey. Okay, silakan cikgu. Kadang-kadang teknik ini kita boleh gunakan dengan cara bagaimana? Kita buat kita splashkan dengan jari kita. Dengan jari kita. Itu sebenarnya untuk teknik dalam watercolor. Baik. Warna air. Warna cat air. Okey. Tapi hari ini cikgu tak nak guna teknik demikian. Kita nak renjis. Renjis, ya? Baik, betul? Cikgu. Betul? Silakan, cikgu. Begitu. So, kita boleh gunakan apa-apa warna. Apa-apa warna saja. Renjiskan saja. Sebab kita nak dapatkan seolah-olah... ada kesan, renjisan atau merembesan-rembesan air-air halus. Sekeliling kita ketika hujan turun. Okey. Cukup untuk warna merah jambu. Merah jambu kita gunakan warna yang lain. Warna hijau, cikgu. Warna hijau, ya? Ya, warna hijau. Okey. Senang je sebenarnya. Dan seni itu, kecantikan itu sangat-sangat subjektif, ya, kawan-kawan. Macam interpretasi Nisa tadi, mungkin betul, apa yang cikgu Nizam fikirkan lain mesejnya, tapi dari kacamata Nisa lain. Baiklah. Mungkin ada yang perlu ditambah, Nisa? Cadangan daripada Nisa? Saya rasa okey ni. Yeah. Dah cukup wow. Okey, baiklah. Okey. Perlu tak kita nak renjiskan dengan semua warna, Nisa? Tak perlu. Mungkin tak perlu kita boleh pilih beberapa warna yang kita mahu. Baiklah, kita dah pun sediakan atau persiapkan hujan pelangi kita. Kemudian apa langkah seterusnya, cikgu? Okey, kita tunggu kering sedikit. Kemudian kita akan menanggalkan lapisan masking tape tadi untuk kita warnakan rupa itik gembur-gembur tadi. Baiklah. Jadi adik-adik di rumah boleh angkat, mungkin boleh letak di depan kipas untuk dan sebagainya. Baik. Okey. Okey, baiklah, saya rasa kita dah boleh buka pelekat masking tape tu. Silakan, cikgu. Okey, kita akan untuk buka perlahan-lahan dan biarkan dia kering. Mungkin akan ada kesan yang tidak sekata ataupun kesan daripada penyebaran warna. Baik. Tidak mengapa, nanti kita akan touch up menggunakan warna putih untuk background. Okey. Background pada bahagian itik ini, Nisa, kita tak sepatutnya kita biarkan warna canvas saja. Tapi kalau berlakunya warna yang spread pada bahagian itu, kita akan touch up dengan menggunakan warna putih. Baik. Okey, kita buka perlahan-lahan. Kita buat bahagian itu, tetap akan ada bahagian-bahagian di mana warna itu spread masuk ke dalam masking tape kita. Tapi kita akan betulkan dengan warna akrilik kita, cikgu, kan? Ya, betul. Kita akan gunakan warna putih untuk melindungi memperbaiki permukaan yang telah spread tadi, ya. Baik. Okey. Okey, seperti kita dapat lihat di sini, kawan-kawan. Sebab tu kita tidak meletakkan ataupun menitiskan warna dari atas kerana kalau kita mula dari atas, mungkin dia akan bocor dengan lebih teruk, cikgu. Yang ini ada sikit-sikit yang masih boleh kita perbaiki. Baiklah, tiba masa untuk kita warna. Saya tak sabar ni, cikgu. Okay. Saya nak lihat itik saya yang sedang bersedih ni, cikgu. Nak warna ke cikgu warna? Cikgu mulakan dulu. Okey, cikgu mulakan dengan warna. Kita nak warna hitam tadi, ya? Ya, betul. Okey. So, kita akan gunakan warna hitam untuk shape itik gembur-gembur kita. Ya. Warnakan warna hitam. Terus, ya, sebab kita nak shape saja. So, sayapnya tidak lagi kelihatan apabila kita telah menyapukan sepuluh warna untuk shape tersebut. Kita gunakan macam seperti bayang-bayang. Jadi, kita warnakan seluruhnya warna hitam. Just ikut bentuk itik yang sedang memegang payung itu tadi. Kita tunjuk sikitlah kat kawan-kawan kita. Mungkin ada adik-adik di rumah, macam mana tu, macam mana tu? Macam ni adik-adik. Kita nak melakukan kelainan sedikit kalau kita bandingkan dengan catan yang asal itu. Ya, betul tu. Okey, cikgu, silakan. Ikut sahaja bentuk badan itik tersebut. Okay. Pada bahagian outline. Okay, kita perlu berhati-hatilah kalau kita kita nak mengelakkan berlakunya kesilapan yang agak besar. Ya.
Mungkin ada adik di rumah tak semestinya menggunakan warna hitam. Ini mungkin boleh digunakan untuk membayangkan itik ini berada dalam satu posisi atau situasi. Siluet, cikgu, ya? Ya, betul. Boleh guna apa-apa warna yang anda nak. Kalau nak lukis, nak warna paruh itik, kepak itik itu pun boleh juga. Tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Okay. Selalunya kita belajar daripada peniruan. Kita meniru daripada alam. Kita melihat pada alam, kita mengamati, kita memerhati. Kemudian kita menghasilkan satu karya daripada kesimpulan daripada apa yang kita lihat. Baiklah. Okey. Okey, cikgu. Saya tengah nak siapkan. Lagi sikit, Lisa. Anak itik saya. Okey, cikgu. Cepat, cikgu. Menarik sangat. Sila berikan saya sokongan padu, cikgu. Saya nak letak harga mahal ni dekat lukisan saya ni. Itik gembo-gembo. Kalau Lisa. Okey. Okey, ini kita sebut sebagai siluet, Elisa. Betul. Siluet ni adalah situasi di mana dia macam bayang-bayang. Bayang-bayang. Istilah ini banyak digunakan dalam karya seni visual. Baik, okey. Saya tak cek sikit. Alhamdulillah, kita dah telah berjaya menyiapkan karya Hujan Pelangi kita. Ya, betul. Tinggal kita tunggu dia kering sedikit sahaja. Ya, jadi inilah hasil seni kita pada hari ini, kawan-kawan. Ini itik saya yang tengah sedih dan dia lindungi diri dia daripada perkara yang seronok. Sebenarnya yang gembira di keliling dia. Wah, begitu. Itu namanya interpretation. Interpretasi dan sedikit. Mungkin cikgu boleh kongsikan antara nilai-nilai yang kita boleh kongsikan ataupun apresiasi seni berdasarkan apa yang telah kita lakukan pada hari ini. Okey, dari segi mesejnya ni saya dah sampaikan tadi. Sekarang kita nak bercerita pasal formalistik di mana kita dapat lihat ada unsur-unsur garisan menggunakan teknik pergerakan. Itu kita nampak pergerakan air yang meleleh daripada atas ke bawah. Okey, so elemen utama adalah garisan, kemudian kita ada rupa dan kesan lelehan itu dari segi prinsipnya adalah pergerakan. Baiklah, adik-adik di rumah, diharapkan adik-adik semua dapat cuba dan lakukan hasil seni yang seperti kita lakukan pada hari ini, dan diharapkan anda berkongsi dengan hasil kerja adik-adik semua di laman sosial dengan hashtag seni untuk semua, kerana semua orang mampu menghasilkan hasil seni dan kraft. Terima kasih banyak-banyak, Cikgu Nizam. Terima kasih juga, Nisa, kerana menjemput, Cikgu. Ya, saya rasa bilik saya sekarang ni dah jadi macam galeri, Cikgu. Semua hasil kerja kita saya akan gantungkan di bilik saya. Baiklah, terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa, Kelab Kraft Didik bersiaran setiap hari Sabtu dan Ahad jam 6 hingga 6.30 petang. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Nisa K. Dan saya Cikgu Ahmad Nizam bin Daud. Terima kasih semua. Bye. Bye-bye. Didik TV KPM.